Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, tahun 2021 ini kita memasuki tahun kedua dalam suasana pandemi COVID-19. Penanganan pandemi COVID-19 di tanah air sangat menunjukkan hasil yang membaik, sehingga memungkinkan sekolah di berbagai penjuru tanah air kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Pembelajaran kembali dapat dilakukan secara luring maupun bauran melalui pembelajaran daring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan. Kita tidak ingin sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan anak didik, para pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas.